到时候你就知道先保密。谢广平虽然厉害，重后天甲，传将此战绩，只能将其发挥出就是你父亲留下的战绩，想和谢广平一啊，斩裂裂天斩。多谢岳父大人赠送的，得让他冒险去和谢广平。Hello guys, welcome back to Kade Universe. Kita bakal melanjutkan Tonghua First Son in Law Vanguard of All Time atau Wu Ying San Qian Tao. Nah, di part kali ini kita semua bakal melihat Wu Zhou itu mulai curiga kepada Yao Yao berserta Yu Feng nih guys. Dia menduga kalau mereka memiliki sebuah rencana rahasia. Tetapi Wu Zhou juga bakal mendapatkan keterampilan baru, yaitu keterampilan bertarung kelas 3. Ini levelnya sama seperti Kuang Ping nih. Tinggal kita lihat siapakah yang lebih kuat. Langsung saja kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Wu Zhou bertarung melawan si Patriark Keluarga She. Tidak cuma sampai situ, dia juga sangat mendominasi. Padahal si Patriark itu sudah berada di ranah non-innate tingkat 7 guys. Alhasil Kuang Pi menduga, kemungkinan Wu Zhou sekarang sudah berada di ranah non-innate tingkat 9 sama seperti dia guys. Dia bahkan menghentikan pertarungan itu serta menasihati Wu Zhou tidak boleh bertindak sesuka hati di kota Lin'an. Tetapi Wu Zhou sama sekali gak peduli akan semua itu. Dia tidak terima istri tercintanya harus dilukai. Gak cuma sampai situ, Wu Zhou juga menantang Kuang Ping untuk bertarung memperebutkan gelar tuan muda nomor 1 di kota Lin'an. Tetapi Kuang Ping tidak mau menerima tantangan itu langsung. Soalnya 5 hari lagi, dia bakal menguasai penuh keterampilan bertarung kelas 3-nya guys. Sehingga dia mengundur waktunya, mereka bakal bertarung di arena kompetisi Lin'an sekitar seminggu lagi. Kalau di sana kan Wu Zhou bakal jadi pusat perhatian tuh. Jadi sekalian mau dia permalukan. Sehingga kita pun masuk ke intro ya guys. Hihihi. Singkat cerita, Wu Zhou dan istrinya sudah sampai di kediaman. Mereka berdua sama sekali tidak sadar kalau mereka berdua sudah berada tepat di hadapan kamarnya Qing Mo. Apalagi Wu Zhou sempat bergombal guys, mengatakan berjalan dengan orang yang disukai memang tidak terasa ya. Qing Mo sebenarnya tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi di satu sisi, dia merasa tidak nyaman guys. Karena sudah sampai di depan kamarnya, tapi si Wu Zhou masih terus memegang tangannya. Wu Zhou pun beralasan, dia cuma ingin menghangatkan tangan sang istri tercinta. Tapi hal itu langsung ditolak mentah-mentah. Ini cukup lucu ya guys, kalau biasanya suami istri itu tinggal bareng atau kamarnya satu bareng gitu kan. Tapi Qing Mo sama Wu Zhou itu kamarnya dipisah. Semua kau sudah datang. Ya, kita semua tahu sih, memang sedari awal mereka berdua itu nikah dengan terpaksa. Qing Mo pun mengatakan tangannya sudah cukup hangat. Tidak lupa dia berterima kasih kepada Wu Zhou untuk semuanya sudah dilakukan. Tetapi dirinya sangat khawatir akan duel antara Wu Zhou melawan Kuang Ping sekitar seminggu lagi. Sehingga dirinya menyarankan kepadanya agar tidak pergi ke sana karena terlalu berbahaya. Mendengar itu, Wu Zhou auto menjadi murung, menduga kalau istrinya tercinta tidak percaya kalau dia bisa mengalahkan si Kuang Ping. Jelas bukan begitu dong maksud Qing Mo. Sebenarnya dia tahu jelas pribadi atau sifatnya Kuang Ping.
Apalagi dia melihat Guang Ping menunda waktu pertarungan sampai seminggu. Jadi si Qing Mo yakin nih, pasti ada sebuah rencana khusus untuk pertarungan mereka nanti. Tapi Wu Chong gak peduli guys, dia bersikeras ingin bertarung. Bahkan dia menegaskan, masalah itu harus diselesaikan dengan cara pria, anjay. Lagi pula dia memiliki sebuah rencana sendiri dalam menghadapi si Guang Ping. Sehingga dia menenangkan sang istri tercinta dan segera pergi dari sana. Cimoy menyaksikan itu menjadi cukup yakin kalau sekarang si Ucu udah berubah guys. Berbeda daripada dulu yang sungguh mesum. Di tengah perjalanan, Ucu merasa cukup senang karena usahanya pasti membuat Qing Mo kepadanya itu kesannya membaik dan meningkat pesat tentunya. Tidak lama dari itu, muncullah Yao Yao yang menduga kalau Ucu sudah diusir oleh Qing Mo. Tapi kemunculannya tiba-tiba membuat Ucu cukup curiga dong. Kok setiap malam si Yao Yao ini selalu berada di kediamannya ya? Apalagi mengikutinya kemanapun dia pergi. Yao Yao merasa sedikit kecewa si Ucu berani meragukannya. Dia memberikan informasi kalau sekarang Guang Ping itu sedang mempraktikkannya namanya keterampilan bertarung kelas 3. Wow, ini sungguh informasi yang penting. Tentu Hu Chou menduga pasti Yao Yao ingin meminta sesuatu setelah diberikan informasi itu. Karena dia membocorkan suatu informasi penting ya kan? Yao Yao, kamu ini... Dai Yao Yao... Saya, Xi Wu Zhao. Bener aja guys, ternyata Yao Yao ingin Wu Chou membantunya satu hal. Tetapi untuk sekarang, hal itu masih dia rahasiakan. Dan dirinya pun pergi dari sana. Tapi si Wu Chou menjadi semakin curiga kepada Yu Feng sama Yao Yao nih. Walaupun mesum dan gak jelas, tapi MC kita boleh-boleh ya, pintar juga dia. Keesokan harinya, Ucu dipanggil oleh si ayah mertua. Sang ayah begitu marah besar, menganggap Ucu sudah mengacau besar. Dia pun mengatakan kalau si Ucu itu cuma bunuh diri kalau melawan si Guang Ping. Karena Guang Ping sudah mencapai ranah non-innate tingkat 9. Tetapi Wu Chou juga berusaha meyakinkan guys. Dia juga menunjukkan kekuatannya di hadapan sang ayah mertua yang dimana itu menunjukkan kalau rananya sudah mencapai non-innate tingkat 9 setara sama Guang Ping. Tentu itu membuat sang ayah mertua terkejut tidak menyangka dong. Barulah dari situ Wu Chou berpamitan karena dia ingin melanjutkan latihan meningkatkan kekuatan. Tapi tiba-tiba si ayah mertua menahannya guys. Sang ayah mertua berpikir, mungkin inilah saatnya untuk memberikan sebuah keterampilan bertarung kepadanya. Si ayah mertua pun mendekati Wu Chou, menyuruhnya untuk ikut dengannya dulu. Tentu membuat Wu Chou penasaran dong, tapi dia juga takut guys. Dia duga bakal dihajar-hajar seperti biasanya lagi tuh. Parnoan dia kan. Tetapi sang ayah mertua memastikan agar tenang saja. Karena kali ini bukan mau dipukul, melainkan mau dia latih guys. Yaitu melatih si Wu Chou dengan keterampilannya sudah ditinggalkan oleh ayahnya Wu Chou sendiri. Tidak lama dari itu, mereka sampai ke sebuah arena pelatihan. Segera sang ayah mertua memadatkan kekuatannya, menyuruh Wu Chou untuk memperhatikan. Dia pun mengeluarkan kekuatan keterampilan bertarung kelas 3 guys, menghancurkan papan target di hadapannya dan tembok yang ada di sana.
Jelas menyaksikan kehebatan itu membuat Wu Chou terkejut bukan main. Ternyata daya tempur atau daya penghancurnya kuat sekali. Si ayah mertua memberikan informasi kalau ini merupakan keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh ayahnya Wu Chou, dan namanya adalah tebasan pembelah langit. Katanya sih keterampilan ini sangat kuat, bahkan dikembangkan mencapai tingkat yang ekstrim. Sampai-sampai rumor memberitahukan kalau keterampilan ini bisa membelah langit, guys. Wadidaw. Wu Chou auto terkagum-kagum dong akan kekuatan itu. Apalagi peninggalan sang ayah, ya kan? Ayah mertua memberikan Wu Chou sebuah syarat kalau ingin bertarung melawan Kuang Ping, dia harus menguasai keterampilan ini terlebih dahulu. Ban, jiang si zhan ji, wu zhi neng jiang qi fa hui chu si, jiu shi ni fu qin liu xia de zhan ji, xiang he xie guang ping yi. Zhan lie. Sebenarnya si ayah mertua melakukan hal ini karena dia tidak ingin Wu Chou melawan Kuang Ping, guys. Soalnya buat sang ayah mertua, untuk mengerti keterampilan kelas ini aja dia membutuhkan waktu selama 7 hari. Belum waktu menguasainya lagi. Jadi dia yakin nih, Wu Chou gak bakal bisa menguasainya dalam waktu 7 hari ini. Sontak dia memberikan sebuah gulungan yang berisikan penjelasan soal keterampilan ini. Wu Chou auto senang menerimanya dong. Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih. Segera dia membuka gulungan itu, membacakannya saat itu juga. Tapi apa yang terjadi? Pada saat membaca gulungan itu, mangkok reinkarnasi membantunya dalam memahami isi dari gulungan itu, guys. Lietian. Si ayah mertua menasihati Wu Chou agar sangat teliti, karena kesulitan dalam menguasai keterampilan ini sangatlah tinggi. Buktinya, dia aja membutuhkan waktu tahunan dalam menguasai penuh teknik ini, guys. Tetapi tiba-tiba Wu Chou mengatakan kalau dia sudah memahaminya. Jelas si ayah gak percaya dong. Marahlah dia. Gua aja butuh tahunan, sedangkan kamu baru berapa jam udah bisa nguasain, kan lucu sekali. Wu Chou membuktikannya dengan menggunakan teknik tebasan pembelangit dan menghancurkan tembok di sana, membuat si ayah mertua auto kebingungan terdiam, guys. Dia jadi sedikit emosi karena Wu Chou ternyata berhasil menguasai teknik tebasan pembelah langit. Ya elah. Bukan cuma tidak terima karena dirinya yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk memulai latihannya, tetapi ditambah rencananya gagal karena ingin menggagalkan si Wu Chou dalam bertarung di arena, ya kan? Wu Chou meminta sang ayah mertua untuk menjawabkan beberapa pertanyaan karena ada beberapa kata yang dia tidak mengerti, guys, di dalam gulungan itu. Tapi si ayah mertua malah semakin emosi. Dia membuang gulungan itu, menolak membantunya. Alasan dia melakukan hal itu karena dia merasa ingin menjaga martabatnya di masa depan, guys. Soalnya kalau Wu Chou tahu si ayah mertua menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya, pasti nanti Wu Chou bakal berpikir nih, kalau dia sudah melampaui si ayah mertua. Oh gitu ya. Kebanyakan negative thinking nih, kebanyakan pikiran negatif. Tapi berarti sekarang keduanya sudah memiliki keterampilan bertarung kelas 3, ya kan? Tinggal kita saksikan aja. Keterampilan manakah yang lebih kuat? Teknik tebasan pembelah langit atau milik si Kuang Ping yang belum kita ketahui? Mimin penasaran nih. Seselesai dulu untuk part 16 First Son in Law Vanguard of All Time atau Wuying San Qian Tao. Seru sekali buat tongha satu ini. Kita bakal update jika kalian suka. Yes, cuma di sini ya, guys. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you, guys.